Oke, Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini seperti yang gue pernah janjikan, kebetulan yang menang giveaway Velg HSR Wheel dari YouTube 50.000 ya. Yang kedua itu kebetulan ada di daerah Jakarta, jadi sekalian gue samperin, kita bikin konten bareng, Boy. Ya, sekaligus gue pengen kasih tau sama kalian bahwa TKB Group Indonesia itu kalau ngasih giveaway itu nggak pernah setting-settingan, Boy, ya. Gue nggak tahu orangnya siapa ini, baru kenal juga ceritanya. Nah, orangnya udah datang. Ini mobilnya Honda Jazz, ada di belakang Ilham. Sekarang kita langsung aja ke dalam, kita ajak ngobrol-ngobrol langsung orangnya, ya. Kita lihat orangnya kayak gimana dan gimana perasaan dia dapat velg gratis dari HSR Wheel. Jangan lupa, kita masih ada giveaway selanjutnya, Road to 75.000 subscriber, Boy. Jadi jangan lupa ditonton terus semua videonya dan subscribe, like, and comment. Jangan lupa di-share juga, Boy. Boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Oke, Boy, sekarang gue udah sama ini nih, pemenang kita nih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Namanya siapa, Mas? Kenalin dulu. Haidar, nama Muhammad Haidar. Nah, Instagramnya apa kemarin? IDARR. Anjay. Gimana, Mas, perasaan lu tiba-tiba? Kaget sih. Kaget ya? Kaget. Ini lu udah undian yang kedua kali, kan? Yang pertama kan gagal tuh. Iya, gugur kan gara-gara orangnya, padahal orangnya komen loh. Gua juga tadi kaget juga awalnya. Masa tiba-tiba dapet loh, perasaan enggak gitu awalnya kan. Iya. Makanya langsung. Ini coba lu ceritain dong, settingan gak nih? Enggak lah, enggak. Gua awalnya komen di beberapa video ya. 3 video kok gak salah ya. Oh, 3 video? Iya, yang lu masang lagi. Tahu cuma 3 video gak gua menangin. Siap-siap. Tapi lu kan sempet komen di video-video YouTube HSR nih. Lu punya saran dan masukan gak sih buat YouTube-nya HSR? Saran buat siapa deh, buat lu? Ya buat gue atau buat YouTube-nya gitu kan, bikin kontennya. Ya gua liat sih, baju lu hitam mulu ya setiap setiap syuting pasti hitam baju. Iya dong, soalnya kan gue ini pecinta warna hitam. Black, siap. Paling apa ya? Biar gak kelihatan gemuk aja. Biar gak kelihatan gemuk. Ya paling ya diperbanyak aja sih konten-konten, terutama paling modifikasi budget mahasiswa kali ya. Budget mahasiswa. Iya. Budget mahasiswa. Kayak gue kan mahasiswa nih. Jadi oh, lo masih mahasiswa? Mahasiswa. Di mana? Di Mercu Buana. Mercu mana nih? Mercu Jakarta Barat? Enggak, di Keranggan. Oh, Keranggan Bekasi. Iya, Keranggan Bekasi. Oh, lu semester berapa? Sekarang semester masuk semester 5 berarti ya. Udah punya SIM lebih kan? SIM punya aman. Mobilnya apa tadi? Honda Jazz GL8. GL8. Tinggalnya di Bekasi. Oh, tinggal di Bekasi. Iya, di Keranggan. Oh, pantes. Jadi nyarinya yang dekat rumah. Dekat rumah aja nyarinya. Iya. Ambil jurusan apa, Bro? Broadcast. Yeah. Oh, berarti ntar bisa kita ajak magang. Siap. Magang bisa HSR, mantap. Lu kan tadi udah datang, udah lihat beberapa pilihan nih. Iya. Pusing enggak lu? Pusing sih, banyak banget, bingung. Kayak semua mau gitu. Lu pikir ganti velg gampang? Ya, makanya itu. Susah, Boy. Nah, itu kan tadi saran dari lu nih. Terus gue mau tanya sama lu, setelah lu subscribe channel YouTube HSR dan lu tonton beberapa video kita, apa pendapat lu? Ya, gue jadi lebih banyak tahu ya, kayak ganti ini, ganti itu, terus juga modifikasi gitu. Jadi contohnya apa? Ganti itu apa tuh yang lu? Yeah. Lu ternyata, oh anjir, gue baru tahu nih bisa begini. Yang nih, jelas kan dulu tuh, kalau gue yang paling gue ingat sekarang tuh zaman zaman gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang tuh katanya kan ganti velg itu bahaya ya katanya. Kalau kaleng itu bisa patah, bisa gimana bantu. Nah pas gue ngeliat video lu yang nyobain velg sampai patah tuh, oh ternyata velg itu kuat juga ya gitu, baru tahu dari situ tuh. Oke, terus apa lagi coba? Apa lagi ya? Ayo, tadi lu bilang ada modifikasi ini, ganti itu. Kayak coba. Model gak ya lu ganti apa namanya? Body kit tuh, ya gue sempet nonton body kit yang lu beri kuning lu tuh. Akhirnya gue pasang body kit juga. Gara-gara itu lu pasang body kit? Gue pasang body kit. Kenapa lu gak beli di gua? Ya kan
kan lu Brio, kira lu gak ada kan? Tenang, ntar kita bikin buat sih. Siap, begitu loh. Tapi gue lagi nyiapin satu mobil lagi. Apa tuh? Gue ada mau modif mobil lagi, tapi nanti. Pokoknya surprise lah. Masih rahasia. Masih rahasia. Siap, ditunggu kalau gitu. Yaudah, sekarang lu mau pilih dulu. Lu rencana lu mau pakai ring berapa? Rencana, ini lah masih labil nih, antara 16 sama 17 nih. Masih labil antara 16 sama 17? Iya, 16 sama 17. Oke, ini sekarang 16 ini. Yuk kita sambil pilih-pilih. Ini pilihan 16 yang rata body. Nah, lu punya ini enggak kira-kira, wah gua mau coba yang ini sama yang ini. Karena di sini itu kita kasih fasilitas. Karena gua tahu ganti velg itu enggak gampang. Susah kan nentuin sama hati itu susah. Jadi lu bebas fitting. Bebas. Lu boleh coba dulu velgnya ke mobil lu. Kalau emang ntar udah nempel lu suka, baru deh lu bawa. Tapi kalau enggak ganti. Nah, ini dari ring 16-nya lu kira-kira ada beberapa pilihan yang lu pengen lu coba enggak? Kalau gua sih penasaran kayaknya ini nih. Ini sama ini nih, dua ini. Dua ini iya, sama ini? Penasaran ini sih gue. Oke, di 16. Iya, di 16. Yaudah, terus 17-nya lo mau coba juga? 17-nya kayaknya satu deh. Coba satu, ayo coba kita lihat. Kita cobain 17-nya. Nah, ini 17 nih. Ini 17? Ya. Gue 17 kayaknya pengen penasaran sama brownya tuh. Yang mana? Brownya. Ini? Iya, brownya. Ini mid 01 ya? Oke, ini di dalam masih ada lagi nih, lo mau coba lihat gak? Yang celong? Boleh, boleh. Boleh, ayo kita dalam lagi. Nah ini boy, celongnya kayaknya ya ini 16, ini 16. Gak apa-apa kalau lo mau coba monggo. Paling itu sih yang ini, yang bronze ini ya. Terus apalagi udah? Udah sih itu kayaknya. Yang ini lo gak mau coba? Ini 04 ya? Oh iya. Enggak. Oke, yang sebelah sini. Ini belakangnya 16 juga kan? Nah ini 16 juga nih. Coba sebelah mana? Lo mau coba yang mana? Lo mau coba yang ini kan nih? Ini keren nih. Iya nih kayaknya boleh nih. Hah? Ya. Nah ini boleh ya. Ini mau coba ya. Ya udah. Oke, gue langsung siapin dulu. Sekarang kita langsung coba fitting di mobil lo boy. Oke boy, sekarang udah kita pasangin nih keempat velg yang berbeda. Yang sebelah sini ring 16, sebelah sana ring 17. Nah, gimana lu? Bingung dah gua. Oh, asli bingung asli. Coba. Enggak gampang ternyata. Emang enggak gampang, siapa yang bilang ganti velg gampang enggak? Bukan masalah ini doang kalau ganti velg itu, tapi hati. Hati. Benar. Hati ya, boy, ya. Benar. Hati lagi. Oh. Kurang, maju mundur, enak. Pinjam kunci, pinjam kunci, pinjam kunci. Pinjam kunci. Kita maju mundurin karena kalau habis ganti itu dia posisinya belum turun banget. Jadi biar fitment-nya kelihatan pas banget. Kalau habis ganti velg, habis didongkrak, biasain di maju mundurin dulu supaya kondisi mobilnya tuh nanti dia turun lagi, jadi kelihatan fitment yang paling pasnya tuh seberapa sih. Gimana bro? Mantep, akhirnya ketemu juga bang. Ketemu ya? Ketemu. Setelah proses panjang, kita tadi milih beberapa model velg. Banyak banget gila. Mukanya udah pusing tadi kan. Dan ternyata dengan model yang sama, tadi warnanya dia, kita kasihnya bronze ya. Bronze ya. Tapi ternyata ada nyelip nih. Yang gini. Warna velgnya sama kayak bodi mobilnya nih. Dan ternyata hasilnya oke banget boy. Syukur. Gimana mas? Menurut pendapat lu nih, ini lu udah ganti penampilan nih. Iya, mantep banget sih, berubah banget, hampir total. Kan main. Kan main ya? Iya, kan main. Gimana?
Lo ada yang mau lo sampaikan gak buat HSR Wheel? Ya. Kan udah lu komentar di YouTube tiba-tiba bisa ganti velg. Gua thank you banget sama HSR udah ngadain giveaway. Thank you banget juga. Ya gua udah kepilih, terus ya pokoknya overall thank you banget ya pokoknya. Ya ingat velg, ingat HSR lah. Sudah. Ya enggak? Abis ini jangan lupa tonton lagi. Siap, pastilah, pasti. Nih, boy, gua kasih tahu ya, kita lagi road to 75.000 subscriber. Jadi kalau udah nyampe 75.000 subscriber, gue bakal giveaway lagi velg bagi kalian. Oh. Caranya gampang banget. Gimana tuh bang? Tinggal nontonin videonya, komentar. Komentarnya ya tentang isi videonya. Lampirin Instagram. Siap. Yang pasti jangan copy paste, karena kalau copy paste itu pasti udah dilewatin sama tim gue. Gak masuk nominasi berarti? Gak masuk nominasi, kayak gitu. Siap. Ya, oke okay, boy. Keren. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget, bang. Thank you banget HSR. Semoga jazz lu dengan ini, kebetulan Mid 01 ini original design dari HSR Wheel, boy. Wah. Ini original design dari HSR Wheel. Ini udah kita udah repeat order kedua kali. Jadi yang pertama itu udah habis. Ini yang kedua. Kalau enggak salah stoknya udah masih banyak enggak? Ada 50 set. Masih ada 50 set lagi. Masih ada 50 set lagi ini. Yang kedua ya. Yang kedua kan. Nah, kalau kalian mau velg kayak gini nih langsung aja datang ke toko deh. Jangan sampai kehabisan lagi. Oke, boy. Itu dia cerita gua dengan Bro siapa tadi? Haidar. Dengan Bro Haidar yang udah ngikutin giveaway TKB Group Indonesia dan HSR Wheel. Nonton videonya, komentar, ya nggak tahu kan namanya rezeki nggak ada yang tahu. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan di-share juga supaya bisa cepat 75.000 dan kita juga bisa cepat-cepat bagi velg lagi buat kalian semua, boy. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.